Kita boleh lihat banyak contoh bahasa yang mati. Contohnya bahasa yang paling popular, bahasa Latin lah. Saya nak tanyalah tentang pendapat korang kan, bahasa sentiasa berubah. Adakah kita perlu takut dengan perubahan bahasa? Okay, seperti yang rakan kita Fatihah tadi telah terangkan bahawa bahasa ni dia bersifat dinamik dan dia bukan bersifat statik. Jadi bahasa ni dia akan sentiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat penutunya. Bahasa yang kalau kita lihatlah bahasa yang statik dia akan akhirnya mati dan pupus. Kita boleh lihat banyak contoh bahasa yang mati. Contohnya bahasa yang paling popular, bahasa Latin lah. Lepas tu kita ada bahasa Sumeria yang dahulunya pernah dituturkan di daerah yang kita panggil sekarang Iraq. Lepas tu kita ada juga bahasa Galia, bahasa yang telah pupus juga yang dulunya dia pernah dituturkan di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Perancis. Jadi salah satu punca lah kalau kita lihat, salah satu punca yang menjadi faktor kepupusan ataupun kematian sesuatu bahasa itu adalah disebabkan oleh bahasa itu tidak lagi mempunyai penutur. Berakibatkan daripada bahasa itu, sifat bahasa itu sendirilah yang tidak menerima kemasukan kosakata daripada bahasa-bahasa lain. Jadi dengan kata lain, kita ni tak perlulah takut. Kita tak perlu takut sebenarnya dengan perubahan bahasa yang berlaku. Kita terima. Namun perubahan itu perlulah dilakukan secara terkawal. Bukan kita perlu ada peraturan untuk perkembangan dan perubahan bahasa itu, bukannya secara asal jadi, asal suka. Misalnya lah kita katakan kita ni banyak menyerap ataupun kita banyak meminjam daripada bahasa Inggeris, daripada bahasa Sanskrit macam yang orang kata. Tetapi penyerapan ataupun peminjaman bahasa itu dikawal oleh peraturan dan rumus-rumus yang tertentu. Macam saya kata tadilah, dia tidak berlaku secara asal suka. Jadi bahasa-bahasa besar seperti bahasa Inggeris juga, bahasa Inggeris juga menyerap bahasa kosakata daripada bahasa-bahasa lain, tetapi penyerapan itu juga berdasarkan kepada peraturan yang tertentu. Contohnya lah kita lihat penyerapan ataupun peminjaman kosakata ni berlaku disebabkan banyak timbulnya ataupun kemunculan bidang-bidang baru. Contohnya dalam bidang perubatan, dalam fasa pandemik sekarang ni, kita lihat dalam fasa pandemik COVID-19 sekarang ni, perkembangan bidang perubatan turut menyebabkan berlakunya perubahan bahasa lah. Banyak perkataan baru yang bukan sahaja daripada bahasa Inggeris tetapi juga daripada bahasa-bahasa lain. Mengapa perkara ini berlaku? Jadi benda ni disebabkan oleh perkembangan bidang perubatan itu di serata dunia dan tidak hanya di negara-negara Eropah yang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi banyak negara yang melakukan penyelidikan baru, yang memerlukan kosakata baru dan sekaligus mereka menciptalah kosakata baru. Jadi tetapi kalau kita bicarakan dalam konteks bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda dalam media sosial, saya berpendapat kita juga tidak perlu takut sebenarnya. Kerana sebahagian daripada bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda macam kita ni di media sosial ini, kita anggap sebagai bahasa selangor. Salah satu ciri bahasa selangor ni adalah dia tidak akan kekal untuk selama-lamanya lah. Dia pasti akan hilang apabila tiba masanya. Kalau kita perhatikan dulu, kalau kita perhatikan dalam konteks kita di Malaysia ni lah, kalau dulu kita ada selangor yang macam-macam lah, macam-macam. Tetapi adakah selangor itu masih digunakan pada hari ini? Ada yang masih digunakan, ada yang masih tidak. Jadi begitulah sifat bahasa selangor yang pastinya akan hilang apabila satu saat nanti. Jadi penggunaan bahasa di media sosial ni kita boleh samakan seperti penggunaan bahasa lisan jugalah. Macam mana kita bercakap? Adakah dalam penggunaan bahasa lisan ni kalau kita tengok, tak ada siapa yang boleh menghalang. Tak ada siapa yang kalau kita kata, oh saya nak pergi makan lah, tak ada siapa yang tiba-tiba menghalang kita untuk kata, eh jangan cakap macam tu, cakap menggunakan format yang betul, cakap menggunakan bahasa formal, tak ada. Jadi macam tu jugalah bahasa dalam media sosial. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa tersebut perlulah kita pastikan untuk tidak terlalu mempengaruhi bahasa, penggunaan bahasa formal. Maksudnya penggunaan bahasa di media sosial kita, penggunaan bahasa di penggunaan
bahasa lisan kita, kita perlu kita perlu jaga supaya dia tidak menenggelamkan penggunaan bahasa formal kita lah.